Halo. Wah, ini dari Sumatera ini, Bu. Nih. Bu, sampai mana katanya? Sampai mana katanya? Sampai Kebumen, Pak. Sampai Kebumen. It. Ini pesanan Pak Damer pasti. Jerigen sampai dari air, Pak. Dari air. Solar, Pak. Mau bawa solar. Ini istri Pak Dame ya. Sekarang udah deket ya, Bu? Bisa dua kali loh, Bu. Iya. Kali ini mungkin terus nanti berikutnya bisa mungkin. Kalau tiga kali mungkin. Tadi udah sampai Kebumen jam berapa? Jam berapa tadi ya sampai Kebumen? Kayaknya bentar lagi. Bentar lagi. Berarti nanti ini bis tinggal sini Pak Damek pulang naik motor. Jam 12. Berarti ya masih setengah jam ya. Berarti masih jam setengah duaan nanti. Jam 2 lah. Jam 2. Duduk sini, Bu. Monggo, Bu. Silakan, Bu. Duduk sini, Dek. Istri Pak Damek. Bu, ini Pak Damek sama siapa ini kawannya? Pak Sarman. Masih Pak Sarman lagi? Kalau Pak Yanto sudah nggak mau? Kayaknya besok mau, tapi trip Bogor. Oh, berarti trip Bogor lagi. Kenapa? Oh, jadi Pak Yanto ada rencana naik trip lagi, Bu? Pikir saya sudah apa? Menetap jualan bakso di situ. Ternyata kemarin hanya fokus apa? Nikahin anaknya kemarin ya? Ya, satu dua kan maksudnya mau bantuin ngurusin. Oh iya. Iya. Jadi nanti Pak Damek, kalau info dari Pak Damek, nopinya tetap 300 itu atau ganti yang baru direparasi ini? Belum tahu ya. Tapi Pak Yanto tetap kemarin sudah ditanya mau trip Bogor lagi. Oh, bilang sama ibu. Telat. Ya. Ya, Ibu. Silakan nunggu Pak Damek di sini. Agak lumayan lama, 2 jam. Di sini ya. Apa? Di sini ya. Pak aku sini. Pak Yusuf baru nganter kelas. Ramai penumpangnya. Lumayan, Bu. Bapak besok juga ramai kok. Ngepel aku. Ke mana ini? Ikut. Oh ya. Cuma sebentar itu Mas Risma nanti kelasnya. Ada mister yang nggak bisa digo. Tapi ya, cara. Cuman satu malam aja ini, Bu. Oke. Sadarnya kan? Kali anak enak kali kalau betul. Masalahnya telat, Bu. Solar sulit. Oke. Makanya jalur sedikit di luar. Iya. Jadi sering pun di sini pun. Pak Nasrikin, kok ngisi meneh? Lagi. Apa nih? Yang ini. Dan ini para calon penumpang bis ALS Nopin 248. Ini mau kemana nih, Pak? Pekanbaru. Bapak? Sama Pekanbaru. Pekanbaru semua ini.
Walah ya. Tapi Bapak asli sini ya, Pak ya? Iya, Imogiri. Kok Imogiri? Imogirine pundi, Pak? Pandis. Kok kedung buang? Sak kirene makam raja. Walah, dekat juga. Mentok terus belok kiri. Arah dekat garasi bis GG itu ya? Pulane. Oh, maksudnya juga ikut juga ini? Enggak. Oh, nganter. Berarti dekete rumahnya Mas Elko. Pasa bis pasa. Oh, dekat kau? Dekat. Jadi polsek itu? Wetan. Kiri. Oh, polsek kiri. Bapak dulu di Pekanbaru tahun berapa, Pak? Di Pekanbaru tahun berapa? 91. Ini putra-putra Bapak semua ini? Oh, ini cucu. Ini? Anak. Ini? Cucu, cucu. Anak. Oh, buyut. Ini yang berangkat Bapak E? Sama Bapak ini, wah. Di daerah mana Pekanbaru, Pak? Kandis. Oh, Kandis. Kalau Pak Ketua dulu tinggalnya di Kandis KM 54. Iya. Saya di kilometer 82. Kilometer 82. Itu kampungnya mana, Pak? Desanya. Desa Garut. Desa Garut? Iya. Garut? Iya. Ada Garut juga ya, ada di Sumatera ya? Ada. Berarti dulu waktu tahun 91 Bapak sudah ada ya? Maksud saya ya, lain. SMP, SMA. SMA. Dulu bukan trans ya? Bapak dulu kontrakan dari Sumatera Utara pertama. Dari Medan. Iya. Dari Siantar, Pak. Ya. Oh. Dulu di perkebunan juga berarti, Pak? Iya, perkebunan. Sampai sekarang. Enggak, karena kan udah kampung. Baiklah, Pak. Terima kasih ya. Semoga nanti perjalanannya lancar. Agung kan? Loh, kok tahu? Tahu, sering nengok. Enggak apa-apa, rapa pilih ya. Walah. Salam kenal ya, Mas. Nanti kapan-kapan kalau ke Pekanbaru kita jumpa di Kandis KM 82. Insyaallah. YouTube-nya apa ini? YouTube-nya apa, Pak? Rapa-rapa-rapa-mini. Nah, Bapaknya udah tahu ini. Ternyata rata-rata penonton juga ya. Subscriber. Jadi saudara. Nggih, Pak, nggih. Yes, kapan-kapan nanti bisa jumpa di Sumatera. Kalau itu istri Pak Damek itu, Pak. Iya, saya naik semalam tinggal 2 orang sayang sampai sini, oh, Pak Damek. Weh. Tinggal 2. Ini Pak Damek. Oh iya ya, yang trip kemarin ya berarti ya. Oh, yang trip kemarin, Bu. Bareng Pak Damek tinggal 2 orang terus ini. Tapi Pak Damek kemarin kan pulang ke Wonosari. Tapi kan tripnya solo gitu, Pak. Iya. Tapi kali dari Solo balik kemari lagi. Oh, dari Solo ke sini lagi ya. Iya, nganterin kan ada. Oke ya teman-teman ya, ini tadi ditelepon Pak Ketua untuk merapat ke tukang las ya. Nggak tahu ada apa ini, wah saya tanda tanya ya kalau ditelepon Pak Ketua terus mendadak seperti ini ya. Ini ada apa ini ya, tapi bagaimanapun saya akan segera merapat ke bengkel las di Jalan Veteran ya. Ini para penumpang yang dari Secang juga sudah pada nunggu. Bu, saya mau ke bengkel las dulu ya. Ano di bel Pak Ketua ini baru saja suruh merapat ke sana, nggak tahu ada apa ini, mah tanda tanya kalau di bel Pak Ketua ini. Antara untung atau rugi. Iya. Berita baik atau berita buruk ini, waduh.
Tapi kalau Pak Ketua orangnya asik, menyenangkan. Makasih ya Bu. Beda dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat. Salam semangat, berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.